Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke dalam pertemuan peralatan dan perlengkapan kantor, di mana setiap perusahaan pasti membutuhkan peralatan-peralatan dan perlengkapan-perlengkapan yang akan digunakan untuk melanjutkan kegiatan suatu perusahaan. Kita langsung saja. Yang pertama adalah peralatan kantor. Peralatan kantor adalah barang-barang yang dimiliki perusahaan yang bersifat tidak habis pakai. Ciri-cirinya adalah terdapatnya biaya penyusutan terhadap peralatan tersebut. Biasanya bisa dijual kembali meskipun ada penurunan harga. Masa pemakaiannya biasanya lebih dari 1 tahun. Umumnya harganya lebih mahal dan ukurannya relatif lebih besar. Biasanya dipakai menggunakan bantuan listrik ataupun bahan bakar lainnya. Tujuan keberadaannya adalah sebagai pendukung jalannya usaha. Dan dalam pembeliannya dicatat dalam laporan keuangan, peralatan masuk sebagai aktiva tetap atau fixed asset. Contoh dari peralatan kantor seperti telepon, komputer, mesin fotokopi, mesin scan, bisa juga untuk mobil, motor, atau transportasi lainnya, bisa juga untuk kursi, meja, dan hal-hal yang berkaitan dengan perabot kantor. Berikutnya, kita masuk ke dalam perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor adalah barang-barang yang dimiliki perusahaan yang bersifat habis pakai. Ciri-cirinya, tidak ada biaya penyusutan terhadap perlengkapan tersebut, tidak bisa dijual kembali, masa pemakaiannya biasanya kurang dari 1 tahun, umumnya harganya lebih murah dan ukurannya relatif lebih kecil, bisa dipakai tanpa menggunakan listrik. Tujuan keberadaannya adalah sebagai pelengkap, bukan pendukung kegiatan usaha. Dan dalam pembeliannya dicatat dalam laporan keuangan, perlengkapan masuk sebagai aktiva mencar atau current asset. Contoh dari perlengkapan kantor itu sendiri seperti pulpen, kertas, tip X, penggaris, dan lain-lain. Tugas dari teman-teman semua yang pertama adalah carilah 20 peralatan kantor, carilah 20 perlengkapan kantor, buat makalah dari peralatan dan perlengkapan tersebut, dan jelaskan fungsi dari masing-masing item tersebut. Demikian materi tambahan tentang peralatan dan perlengkapan perkantoran. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.